wa wabarakatuh. Iftitahan liridollahi ta'ala wal futuh al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al rahimahullah wa nafa'ana bi fit fid amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang zuru fi hadal makna ilama kolahu asyair. Sohifah pitung koloji. Larikan nomor Syair. Bayang dulu lah ningali fi adal mana dalam iki makna makna wau ngajeng sing dibahas ilama maring barang kolahu kang ucapan imam sopo asyairu wong kang nyair ujute syair ida kunta kursian wangarsan wajanatan wanaron wa wa afalan uh, kama taduru wa wa kunta minasiri al musawani al masuni sarirotan wa hada adroka hada adroka fil hadidi tasabbata muqiman mangal asra amma hana shiroka. niki syair mengomentari manungsa kepingin ngerti derajate awak dhewe ternyata menggunakan cara mandeng maring kiwa tengene janjane awak dhewe kaya ngapa kuwi ndeleng kiwa bahasane syair ira kun ta kursian nalika ana sira iku kursian dadi panggonan wa ngarsan lan ngaras wajana tan lan swarga wa narang neraka nek sampean kula niki ndeleng panggonan eee, dari sejak mulai urip mati terus nang akhirat ono surga neraka dalam alam ini ada kursi ada aras wa wa'aflakan wa aflakan wa aflakan lan pejajahan benua pira-pira panggonan ternyata niku kabeh taduru berkisar mubeng Wa ahro kalan, obah. Jadi. Nek sampai kepingin ngerti. Nek kepingin. Apa. Menilai awake dhewe Dewi. Kui. Kui. Maring ringkungan. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran Wakunta minasiri lan onosiro saking sir rahasia Al musawani dibaca Al masuni Kang direksa kang di joko Sarirotan Hale sama sanwens to dijaga, diawasi dan di direncanakan oleh zat sing sarira ora keton. Tapi nek sampean bisa rumangsa so dijaga karo zat sing ora keton sing rahasia wa adraqta. Hadha ing iki pengertian bila hakikoti kelawan hakikote kenyataan adrokan kelawan nemu temenan jika kita merasa diatur oleh zat yang tidak dapat kita lihat dengan mata tapi dilihat dengan hati iman maka di situ berarti kita hakikatnya kita itu menemukan pangeran sing menjaga Mulane fafima atta'ani. Maka ing dalam opoto ngati-ati. Fil hadidi tasabapo. Ing dalam hadid. Hadid gerakan sing ora keton. Tasabbato. ternyata manggon. Mukiman tegese manggon mangal asro seretane gerakan mlaku amahana ana pon tingkah lakune iku sira israqan iku israqan eh uh, isroka, kang temenan sira Jadi eh, kalau sampai niki seniki agak teng pundi calon arep ngopo dalam kehidupannya nanti ini kita perlu melihat bahwa hari depan kita besok ada begini ada Bang alam barza, ada kursi, ada aras, ada surga, ada neraka. Dan pejajahan ki mau, pejajahan ki mau ternyata calon ki mau bergeser. Pindah ahroka, pindah obah. Kalau mau ayat wau, Dan surat Uh, surat ngapok gua bawa nyatet ternyata Al-Quran memberikan informasi Allah bakal nyudo bumi niki jadi bumi niki karo daratan karo lautan ombo lautan lan daratan ini disuda terus disuda terus min atrafiha kuwi mau nulis kok kelalen yang disiapke eh uh, Jadi Allah mengurangi bumi daratan iki dimulai dari atrof atrof ini pucuk kutub selatan kutub utara teori ini kaya, krono ozon kui bocor lapisan ozon bocor es mencair air naik akhir daratan sudah Ikut teori global nah teori kalau ningali tentang pesisir kidul ternyata zaman tahun 70-an. Ya, tahun 60-70 niku arep mang pesisir laut kudu ngambah gunungan loro. Gunungan. Saniki serana gunungan. Artinya sudah air maju sampai rong gunungan. Lah gunungan 100 m, 200 meter berarti. Wis Is mengalor air. Banyune. Artinya. Daratan. Dikurangi. Is, is mengidul. Bukan daratan yang idul. Banyune sing Sehingga. Daratannya. Koyo-koyo kalong. Nah ini. ini ku, kita harus bisa melihat seperti itu. Mula bahasanya. Ida kunta. Karena ono so Syekh Abdul Abbas Al Marosi roda anhu ya kulu Kiai Abdul Abbas. Komentar Kiai Abdul Abbas menghadapi situasi kehanan. Al Akwanu kulha abidun. Al Akwanu tay kang wujud kuluha sekabene perkorokan wujud iku ngabidun kawulo musahkorotun kang dicipto musahkorotun kang den lakakade siro jadi apa yang ada di lingkungan kita ini sebenarnya diciptakan untuk kita ini bahasanya Al-Quran Allah nyediakne kang ana ing bumi nduwur bumi, ing langit, jroning bumi kanggo manungsa. Bisa dijadikan alat untuk apa saja kepentingane termasuk rezekine kowe kanggo Wa anta ma'budul hadrati. Tapi sampean menungso iki kaulane Gusti Allah. Jadi apa apa yang wujud apa yang wujud di bumi di bawah langit ini, apa yang turun dari langit, apa yang keluar dari bumi ini, ini semuanya jadi dapat dijadikan hamba oleh kita. Kita bisa ngatur. Tapi saya ngatur sampean kuih. Allah. Itu itu prinsip eh, pendapatnya Abu Atas Al Marosi. Mulane kutub. Maka teman wis yang dalam sebagian kitab-kitab al-munazalati kang den turunaken maring nabi-nabi eh -nabi. uh, ya ibnu adam eh anak putu adam ana ya duka alazimu falzam ya duka uta'in utaingsun alaiku ya duka tangane iso alazimuk kang tetep falzim maka natapira yaduka tangane sira Gusti Allah ngatur manungsa wong maring manungsa punya prinsip bagaimana punya tangan punya kekuasaan untuk mengatur waktu nang bumi iki bahasane hana ya duka ala zumu palzim ya duka tapi bangtil asari al marwiatilan yang dalam sebagian pengendikannya para sahabat al yang sang jenriwayatakan nganilahi uh, saking. azza saking Allah azza wajalla Maksudnya berarti hadis kutsi. Menikahnya <tuh> ya ibnu Adam, kolak tu al asya'a kulaha. Kolak tu nyepta insun al asya'a ing beberapa perkara kulaha sekalian perkara min ajrika krono arai siro anak ibnu Adam. Jangan jangan Allah wi menyatakan betul aku gawe menungso. kan bumi di dalam bumi itu semuanya untuk manusia. Wa tuka min ajli. tapi aku gawe siro anakku tuh adam menungso iki tiga itu sudah iki min ajli. saking sebab arai ingsun wane i wamahulak tuh cina wat insailaya kutun Sampen kulonik kabeh dicipta jin lan menungso ora pisan-pisan kecobo nyembah maring pengekan. Jadi, krono menungso kwi mau disuahkan bumi, disediani kecukupan kebutuhane nang bumi. Supaya usang nang bumi. Jadi, anane kwi apa yang ada di bumi ini untuk manusia, teng manusia supaya bisa ngerti maring sing gawe sing maringi. Fala bima huwa laka. Mula fala tastaghil mau aja sibuk ketungkul bima huwa bima kan perkara huwa tema iku laka. Kowe iki aja ketungkul ming mikir pangan, mikir Uh, kekayaan mikir urepe waktun nah, alam dunia menggunakan sarana-sarana sing onokai tapi sampai kudune ngaman antalahu kudune o oh, joming ketukul nangaring opo sing nangaring kumit tapi nganti lali ngaman saking dat antau tesei kulahu kade dat jadi apa yang ada di bumi ini untuk kamu. Nih kamu ya jangan tersibukkan oleh yang ada di lingkunganmu. Tapi sing gawe gue lo, sing gawe kowe gue lo, udah dipikir. niki hadis kutsi. Jadi nih nih kau kolak tuh jinawal insa ya budul ya, ya budul Allah ra kabeh jin lan manungsa supaya ngibadah maring Gusti Allah. Da Dadi bumi saisine nggo manungsa ning manungsa niku supaya ibadah. karo Gusti Allah. Aja ning ning sing dipikir sing areng kiwa tenane kebutuhane uripe kuwi mau. Ulane wak bola Lan ngomentari Imam Al Wasiti Rajaanhu fi makna dalam maknane penghentikan Allah Taala. Imam Al Wasiti berkomentar terhadap sebuah ayat yang berbunyi walakat karomna bani adam. Jadi lafal walakat karomna bani adam yang yakti teman Allah muliakan eng anak putu adam. Anak putu adam ini dimuliakan oleh Allah. Menurut Al-Wasiti, kola. Nanti Imam Wasiti bi ansah korona lahum al kauna Cara muliakan Allah mari anak putra Adam bi ansah korona kawan itu gawe Allah ing kita lahum kadu anak putra al kauna ing perkorokan wujud wa fihi lan apa sing ana ing alam butuh karo wujud li alaya kunu supaya ora ana sapa banyu adam fitahiri syai'in endarem bi, bingung milih suwi wiji dadi aja bingung pokoke nang donya urip pasti ada makanan rizki yang disiakan oleh Allah wallahu is janji wa ma min fil ila alawar apa sing gemet nang bumi Allah sing nanggung rezeki Jadi dadi usah bingung wa nek wis ora bingung bakal mesti mangan wayata ya ngepol-polakan ila ibadati rabbihim maring nyembah pangerane mana butu adam ini Mulanya kalau sering karo santri memberikan optimisme. Sing sing penting pinter. Sekolah ngaji sing pinter. Dengan ilmu yang kita peroleh pasti kita derajatnya naik. Sebab ini karoma karomna bani Adam. Sebab Allah memuliakan anak putra Adam, nek anak putra Adam mau berilmu Eh, berilmu. Dari ilmu itulah manusia diangkat derajatnya. Orang bingung mulai tangan. Di samping awak deh kadang-kadang punya cita-cita ya. Ini ya Allah hebat. kalau mbien kepingin jadi hakim. Mulanya sekolah nang Pak Hukum. Ini ternyata ada di hakim. Malah jadi kiai. kuwi ndek sekolah nang Lautas teknik ning malah dadi pengusaha insinyur Jerman nanti tekan Jerman lho sekolah teknik Bali tekan ngomah dadi pengusaha Jadi, wong kui wis ana tulisane dhewe-dewe cita-citane A ora bisa malah kadang-kadang dadi -kadang B. Kuwe dhewe santri. Maune ora iso alibata tamatan STM. Lah kok malah dadi kiai. Ning sing sekolah, sing lajune kurang mumpung banget malah dadi Pak Ulpitik. <laughs> nah ini. Nah ini. Dadi kita wis pasti kita punya apa ya profesi engko engko isa dhewe engko isa dhewe aja bingung lingkungan ya jangan bingung sing penting ibadah paling pangeran Allah memberikan jalan tekan rezeki kelawan sing wis diatur Allah wistiyah. yakin Ulane terus inama wasaaka al kaunu wasaaka al kauna min hayatu cisman sejenis wawasaahu lakalan jembaraken lingkungan kai mau kados bibari ma dakarnahu lawan gambaran perkorokan untuk ilmu inna ma huwa ayun hingutawi ma iku sebab nganggep cukup isra bihi kelawan mah jadi kita itu disedia, disediakan beto wis nang sambingi. nek kono wis merasa cukup di samping merasa cukup wakodoi autorika minhu lan terlaksanane autor kepinginan siro min husakeng ma wawukufi amalikalan mandeke angan-angan iso Fi hajatian dalam merkoleh kebutuhanmu ngalih ngatasi kaon wala khosiatalan orang-orang keistimewaan laka tersebut fi hadain dan miki. ayu al insanu menungso di anna martabata karone derajat iso iku ajalu luhur luweh agung min dalika bang lingkunganmu Menungso ki luwih dhuwur timbang barang-barang kuwi ing lingkunganmu sing dibutuhaken kuwi mau. Aya, contohnya gampang. Apa wae sing dibutuhaken menungso ki dadine mengko ya sing mlebu cangkem. Regane mengko ya wis Menungso mau. Mulane nek Imam Ali bin Abi Thalib berkomentar nek wong pikirane sing bebas saka cangkem regane wong mau kaya sing metuskom, cangkem ngisor apa kuwi <laughs> wong pikirane ming sing bukurang cangkem Ini bahasa kebumen cangkem ayo wong kok mung sing dipikir panganan dae regane kaya sing metu saka cangkem ngisor <laughs> tai wi setiap dia mikir panganane iso aku mangan nopo nek mondhok sesuk sing mangan nopo mangan yo mangan sedgo mondhok ku arep mangan balok balok kae kayu maksude panjenengan wong jowo ki yo hebat ya Dora wong kemben Oh, <laughs> uh, mikir panganan. Sing dipikir awak di sini ilmu se. Ah, iki. Ilmu. Sebab uh, kai lingkunganmu kai kalah haro awakmu. Wa ina malam biasa ya ka min hayat subuti putih rohaniatika. Anak yang punya orang jembarkan insomnia subuti ruhani rohaniatika saking siki tetapi sifat rohanimu yang ada di krono rano cocok rano sebangsa rohani ilmu wit orang kaya panganan jadi pikiran akal wong iman wong sing ibadah ae mengapa gelem jengkel jengkelit kae soalnya menguruhani rohani harganya tidak seperti jasmani jasmani bosok rohani luhur Fala yasaka hina izin maka orang insya hina izin alikani iki pemikiran sing kaya mangkono, wala yunasi bakalan ora bangsa akan ora se sejenis sebangsa insya illa atangaluko at bil makuni angin berhubungan kawan kang mujudakan Wa hadihi utawi iki hiya utai hadiku khosiatuka keistimewaanmu anak putu Adam ala tipiha yang dalam keistimewaan samuka luhurisiro luhuri siro luhurisiro. warif ngatu kodiga dan luhuri dajat walam tuh milha makora emkono mkono lingkungan kemau Watan hato minha ila asfari safien. dan ojang hati minha saking sebab nangaring lingkungan ila asfali sawi maring luweh asor ase derajat kang asor jadi kembali pada ungkapan sahabat Ali. man uh, apa ya sopong sing angen-angen bahasanya, mikir man fakaroma yadhulu ilal fam Ah iki. Uh, wong sing mikir sing mlebu cangkem, regane qimatuhu ma kharaja Regane kaya sing metu so cangkem. Iso. Ah <laughs> 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 okay. uh, aja bingung. penting pinter. Ngaji. Wala Abu Abdullah bin Jalad radhiyallahu Menikani man alat himatuhu nganil akwan. Man siapa alat kang munggah apa himatuhu cita-citane man nganil akwan saking lingkungane. Tak aku wong tani sosial jadi apa ya paling-paling tani jangan harus saya lebih dari itu ngalat. Wah sholat ilamakuniha maka bakal tuh maka maring derajat wujudnya lingkungan mau. Waman wakofah bihim mati hingga syai'in. Waman rasa mene wakofah kang cita-cita ini ngalah syai'in ngapain sisi jimi kisah makhluk. Anger cita cineko harap ming. sebatas lah aku paling paling jadi Anaknya wong tani yo tani itu namanya kita berhenti di situ fa'inahu al-haqku ngacahe dene Allah taala kuwi mau orang ngatur ngono kuwi al haq kuwi a'zu min ayar mahu syarikan di ana kronosne kelakuan iku a'zu lilhur min ayar saking yen to ridho nahu stane syarikan ing sekuton dadi uh, kadang wong kan mingdeleng sing pendek kuwi aku anak kaya kaya isuk sia dadi apa ya ya kaya kaya wae itu menurut menurut eh uh, kiai eh uh, iki sing berkomentar mau yang ab Abdillah -ab Jalab kae ora dadi sing penting awak berilmu wis dengan ilmu itu kita yakin ya hula ladzina amanu wa utang ilmu madarajat Allah bakal ngangkat wong sing iman sing, sing berilmu beberapa derajat lebih dari yang lain. Mulane wasu ila Ahmad bin Hadir Hadrawi. Lan ditakoni ke Ahmad bin Hadrawi radhiyallahu ayu amal afdol. Dinding amal sing luwih utama. Fakola cape ke Ahmad bin Hadrawi ngamal sing paling utama iku riayatu siri jaga ati nganil iltifat ila syai'in saking perhatian Nolah, maksudnya perhatian ila syai'in maring sesuatu siwallah sayane Gusti Allah nah ini jadi ngamal sing paling apik kita jangan perhatian kepada ming iso dadi apa dadi apa dadi apa aja perhatian kita kepada Allah saja dengan ilmu yang kita miliki kita minta pada Allah ista yakinlah Allah sing Mula mulane iki pertanyaan ya pertanyaan men atine iki Bisa sadar anteng ana donga kae Allahumma la mani alima aqbaita ya Allah ora ana sing bisa nolak maring perkara sing panjenengan paringi. Wala mukti alimana taran ora ana sing bisa aweh maring maring perkara sing panjenengan mboten maringi. Lah iki. Dadi KPH wis ada program saka Gusti Allah, ki calone dadi apa dadi Cuma lantarane wong ki kandhel dalam lingkungan. Wanita komentar Kiai Ahmad bin Hadrue, nama sing paling api, menjaga hati kita jangan terpengaruh oleh lingkungan, oleh uh, sesuatu selain kepada Allah. Jadi kita harus perhatian kepada Allah. Mulane, ayo dong banggelin maring Gusti Allah. eh, uh, dikit terus judul sing sore al kainu fil kauni walam tuftah lahu mayadinul uyub mas junun bi wa maksurun fi haikali al kainu utai barangkang tetap fil in dalam lingkungan wujud kang ono walam tuftah lahu maya dinul lan ora dibuka lahu kadoi kaon maya dinul huyub medan panggonan kang ora ketinggal masalah apa mas junun dan tutup di penjara di muhi lawan kemampuan oleh nglingkupi Allah wa mahsuran lan terbatas wihae kali dadi ing dalem tenger zate swiji di komentari paman lazima alqauna tepi makosapane wala lazima ing anane wujud kang ana ing lingkunganane wabak yalane tetep nguhus setane kaon lingkungan wako surolan lan pendek apahimatuhu cita-citane ngelingatese wong alam tuftah lan dibukak luka wong pemaya den ruwiyut panggonan panguranan kang ora ketingal almu kunu almalaku tiyak dikam pungso saking malakut saking malakut saking langit wala kholasolan ora persia apa siruhu atine wong ila qodai mu syahadati al maring nekangi weruh ing bangsa swijine Allah bahwa mako taewang iku masunun ter penjara bimuhitati kawan ee uh, nglimputi penguasaane wong mau amahlun ter batas fihaikalati ing dalam tenger zate wong wahadi utaiki sifat iku hiya utai hadiku sifatu ashabinar sifate wong kang bakal berbu ing neraka jadi wong sing arep mlebu neraka iki sing dipikir ya ming panganan dunyo ora mikir sing gawe panganan sing gawe dunya ini saya ulangi lagi karena kalau lo taala kaya wis ngendika nang Al-Qur'an kae ahad bihim surat yaquha walai safi jahannama ala bun a'zumu sijni wal hausri wal doiki wal kohri ahal toh bihim suradikuhah ahal tonglim menguasai bihim kalau menungso sing alinang toko a. apa suradikuhah suradikuhah tujuan pikiran angen-angenik Wala yasafi jahanama lan ora orang ing dalam jahanam apa ngadapun pun aldo mukang luwih hebat minasi timbang penjara wal hasilan terbatas wa rupak rupek wal qahran dipaksa kama kula wa ida ulqu minha maka nando yaqum qurrina ta'awu hunalika Weda ulku moko dikangeti jemplungaken wong-wong saking rokok, makanan ing pamuran doyan kan rupet. Para ninah leden parangaken hunalika nalika wong dijemplungaken subura, ora ana kang gawe dhumane manungsa. Wa utin hu ing iku haluman. Tingkai wong yabko kang tetep ngenani awak dheweke. wa amalalan ngelakoni ngalan naili hadzihi. yang tersebut oleh catai kainan halnya tetep ma barang kanakan ono wafi baktil asaril marwiatilan dalam sebut dalam setengah menghentikan ibu sahabat kang dan diwayatakan dengan nilai saing Allah Azza wa Jalla abdi ikawla ingsun ija'ani na'am hamika ijal alin dia akan so ingsun maka nahanika ing bangunan sejogat ini so akfika makon yukin so kula hamin sekabiani sejogati makun ta selagi nana so bika makun tu selagi nana ingsun bika kawan so paanta masa iku bimah hal yang bukti dan bangunan adoh wa kun tabi lan opo sing Allah sudah kawan ingsun paanta masa iku bimah hal yang kodim dan bangunan parek faktor mau kemilau ini nafsi kata awak siro jadi awak diwek ojo mikir sing nang lingkungan sing dibutuhkan sakit top pikiran lo sing gawe lingkungan iki sing gawe kebutuhan awak dia cukup ki Yuki mau Allah dengan kita berpikir ke sana maka kita akan mendapatkan sesuai dengan kersane Allah ada diopo ini sebuah ungkapan sing penting di antepi kanggo santri Tadi saya ulangi lagi lagi ngaji aja mikir yang apa Nek nah, lagi sekolah aja mikir su aku jadi apa yang penting pinter dua jasa zaman saya insyaallah Allah sing menggunakan ya kulo dalem kulo sing padha wis tamat-tamat sinisih padha aktif nang ngarep pondok ya apa ya mapan sing mapan kan Gusti Allah lantaran e eh, ikhlas karena sawo karo wong pinter akhire dadi oleh pangurungan kan sesuai karo ilmu nih insyaallah ila hunana temu alhamdulillah rabbil Amin. Jin kantun anta maha akwan malam taqat al kauna ila akhirih. Monggo. Nggih sing taken. Ayo. Sani sekon. Ana pertanyaan lewat HP, Bit. Tahanlah ke. Oh, angkat ke. Kamal din ke. Yul tiso kiai. Wau kesebat ayat wama horakul jinawa insya ilah yak budun. Gatas kemungkinan jin ke. Anten sing mbedet ngerokon ke. Nanging kaya apa teng al-fakara kesebut. Waku tuhan nasu wal hijarah. Nah. Uh. Uh. Mereka ming menung soalan waktu boten setan atau jen kesebat uji pun mayoritas manusia lebih hina semua Dari setan karena bahan bakar masuk duluan Madrun Oh okay. Ngaten Uh, jadi eh uh, menungso kami baca harus insyaallah sing nungsoro jim ini pertanyaan pertama akan berarti jim ono sing nang rokok. dan kosok baline ne yang suarjo jadi mulane jim ono sing kafir ono sing mu jadi sing mukmin, cem sing mukmin, ya kaya kapri, wong mukmin. kapir, sing kafir ya kaya cem sing kafir. Dadi jim karo ro kuwi mukallaf. enggak ro menongso, cem tuntutan untuk menongso, syariat. Cuma ro awake pemahaman wa makhluk semalat insyaallah itu ini nang ayat lain laku Tuhan sual hijrah tapi yang dimaksud nas <tuh> menungso sing nyembah watu wih mau lan watu sing disembah tutu watu 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 watu, watu gerakal -gerak, kayak ngarepan gitu watu sing disembah nang wonge Ya, jadi, jadi Waktu Tuhan nasu wal sing urup-urup pin rasa watu apa menungso sing nyembah watu lan watu sing disembah gitu. Wong hebat ya kafirin. Eh dadi nggih. Nah setan kalau menungso cetok wis sejak awalnya setan kuwe wis oleh laknate Gusti Allah ya. Yeah. Ya yeah. yeah, pasti ngerakane dadi dadi wis pasti nang gerakane wis ora usah dibahas meneh. Wong jenenge wis wey... dik datelaknate Allah maring setan. Mulane manungsa kae nek bali maring fi'ah sane takrim sumaradatnahu asfala safilin. Dadi manungsa sing luweh luweh we asor kuwi ya yo kana iman maring Gusti Allah. Di samping iki setan kuwi mau kan ada cerita sesonahatkan. Karepe wong kuwi sing diperintah setan akhirnya, kle maksiat usul sing diselokso mbok sing perintah mawon kula menganu ning dikon. Darja setan yo loh Aku kan mengakon, kono kon sing ngam sing lakoni. Lakon nih. aku kon dobel siksane kowe. Nah, aku hae kowe ora disiksa ora iso. Kenapa aku mengomong kono sing lakoni kok. Aku ora lakoni, malah aku wedi karo Gusti Allah. Iki setan ngono kuwi sesuk. Dadi ora ana pesen menungso wedi hina tinimbang setan ora. Setan wis hina wis cetok wis genah inane menungso sing ora iman. Ha. Ah, Uwe, sing bareng kalau setan ino, ino. Itu begitu yang dimaksud. Uh, terus pertanyaan leh bila ada keluarga yang utek mau jadi santri, apakah rezeki anak tersebut atau uh, keluarga yang jadi santri akan dititipkan Allah kepada keluarga yang lain? Maksudnya rezeki anak ada keluarga yang untuk ilmu, agama, mohon penjelasannya, Pak D. Oke. Gini. asal usulnya kan orang, orang perintah. Mungkin api gini. Mansalaka. Torikon. Ya. Tami. Fihi. Yang ilman. Sahalallahu. Lahu. Torikon. Ya. jannah Jiji. Ngeseng. Ngambah. dalan Ah, maksudnya pergi dari rumah kemudian di tempat dengan tujuan golek ilmu Wih Allah gawe gampang mlebu swarga gawe gampang dalane mlebu warga. siji ya harus kita yakini jadi ini anak bocah gelem mengaji, golek agama dengan tujuan sing apik kaya mau kadhe lakoni wih, diwai gampang jalan menuju surga. Nah, nek uang kui mau gelem lunga gelem golek ngelmu lan arep dilakoni ngelmune kui Allah menjamin mencukupi mencukupi kebutuhannya wong mau sebab iki pilihan pilihannya Allah Nah, pengertian menjamin mencukupi. Akhirnya kan ayo wong dadi dicukupi. Dalane Allah arep cukup mungkin salah satu di antara sing genah kuwi. Wong tuane diparingi gampang lancar oleh usaha, gampang lek nyangoni anake. Le. Sebab dongane wong tuwa maring anak utawa dongane sing nangake pondok men iki ora ono aling, -aling langsung dipirsa dipireng karo Gusti Allah. Di situ maksudnya. Jadi rezekine sing nang omah oleh usaha diparingi gampang sebab iki kekasih Allah sing ngaji mau. Jadi seolah-olah kuwi mau pertanyaane. ini keluarga gampang karena ini jadi saling itu yang namanya barokah barokah di situlah jadi muka-muka sing nang omah sing ade duit punya nyangone anak iki oleh masyaallah malah gambarane ganjarane wong sing nyangone bocah nang pondok kuwi karena bocah sing nang pondok kan kalau sihat jihad sabilillah nanti akhirnya wong mondok ngaji untuk akan dijadikan pekal untuk diamalkan esok umpam memati wediaran jih apa Sahih, Sahih, karena sabila. jadi orang yang memberikan subsidi nyawani, ini kudip gede banget di kaya kayak wong sing orang yang dihat nah ini yang dimaksud begitu mudah-mudahan mulanya aku nang pondok saya sering bareng isya mudah-mudahan mempeng yonar nak gusti ah muka bapakmu diparing lancar lain oleh rezeki men kampung lain yang awakmu ini bocah nang pondok begitu mujahadah ya jadi bejo Nek kapan ono, wong tua dua anak nang pondok selalu didoakan bareng rupa kiai nah ini ini mulane mujahadah nang pondok ndongak ke wong tua Allah orang aling orang ngaling-aling aling antara wong mau arus Gusti Allah Bucah nang pondok, kuwi wong sing perjuan. Dunga ne, Uraun olang aling-aling, Arukus jala langsung, Dipiram diijabahi ijabai. Mula ne, Beso wong me, Nduya anak nang pondok, Kok diparingi, gampang riski. Nek, Kapan bocah Ya Allah cepet maringi Jalan keluar. Bisa, Baga di, Ini yang dimaksud begitu. Uh, ya ne, ha pun bata nanten monggo ditutup jadi gua simpulakan bahwa bocah ngaji kayak kandang Al-Quran para wala nafaro mingkuli firpatun to'ifatun yata faqohu fiddin waliyun diru qomahum idharu jamu ilaihim ta'alahum yahdarun Jadi pecah sing, Makanan pondok ngaji, Nek paling kau jadi kiai, Atau minimal bisa ngulang, Keluarganya, Bagus ala e, Ngulang keluarganya, Bagus ala lingkungan e, Ini, mau, Nek semuanya bisa, gawe bagus yang paling lingkungan e, Masya Allah, Wangkui, Yang digampangkan, Dalam berburu keluarganya, Lan wong sing, Ya ya ya, mau, Dianggap, sederham kanggo oleh ilmu kaya sak dirham nggo jihad sabilillah wah wow. gedhe kan? banget kanjarane lan keberkahan saking Bagus. Allah maringi kelancaran bisnis kene keluarga sehingga gampang ring ati maring anake lanang pocah arahane wau Ojo mikir sesuk mangan opo sing penting ini ilmu isim penuh dilakoni, Allah takar ngakad gajabe Allah sing matarakan kedudukan nang masakate sebab ilmu lan amale Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain ya Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha wa li walidina wa li jami'ina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ya ahya'i minhum wal amwat Allahumma maftah lana futuhal arifin wa jala akmalana wa sholih sotari wajikal karim Allahumma arinal haqqal haqqa wa rajukna tiba'a wa arinal batila al batila wa rajukna jtinabah wa banatina fid dunya hasanah wa fil akhirati ya hasana wa qina ada wa adakhirna janata mal abrar ya azizu ya qafaru ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa